pelaksanaan pesta olahraga terbesar di tanah air tinggal menghitung hari. Rider BMX dari 13 provinsi terus menggembleng fisik, mental, dan skillnya untuk beradu cepat di lintasan sirkuit BMX Ciamis. Salah satunya adalah Elga Karisma, atlet BMX asal Jawa Timur. Perempuan 23 tahun ini sudah menjuarai berbagai event BMX internasional seperti gelaran BMX internasional di Banyuwangi April lalu. Ia dikenal sebagai Ratu BMX Asia Tenggara karena segudang prestasinya. Menghadapi PON Jabar mendatang, Elga kembali dibebani menyabet medali emas seperti prestasi yang diraihnya pada PON lalu. Persiapannya emang dia sudah diturunkan untuk Jawa Timur, ya untuk nomor BMX harus bisa merebut medali emas. Tapi dia mungkin nanti di nomor juga, tapi lihat situasi. Prestasi yang diraih Elga Karisma tak lepas dari dorongan keluarga yang mendukung penuh karirnya di dunia balap sepeda BMX. Syukur ya, sering juara satu, terus sering juga mewakili ke luar negeri, itu kan eganya. Bersyukur bisa dipercaya gitu, nomor satu terus. Meski sudah sering menjuarai berbagai event nasional dan internasional, Elga tidak meremehkan pesaingnya, khususnya tim BMX Jabar yang menjadi tuan rumah. Persiapannya sih yang pasti dipermatangkan buat persiapan PON Jabar 2016 ini. TC-nya juga ada di Malang, bareng-bareng anak jatim yang lainnya. Perlombaan cabang olahraga BMX pada PON 2016 akan digelar di sirkuit Taman Hutan Kota Cigembor, Ciamis. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.